aku akan melakukan pembalasan terhadap like and night leads di kerajaannya dia. Sebelumnya kita sudah dipermalukan oleh dia, kita tidak bisa membunuhnya. Tapi sekarang tidak lagi, dengan kekuatan armor yang lumayan bagus dan juga pedang pahlawan dan pedangku yang lumayan kuat, serta kita akan menggabungkan bow yang udah aku buat ini dengan power 5 bonus shot 3 ricochet flame dan tempo tip dan unbreaking fall menjadi satu. Sebelum itu juga kita harus enchant. Aku tahu kalian mau nyebut apa. Bikin gold helmet khusus untuk di luar. Mari kita enchant gold helmet. Boom. Wahai. Aku affinity doang. Wow. Very good. Aku affinity doang. Oke. Okay. Anyway, kita tinggal gabungin aja bow yang tadi kita bikin menjadi bow yang sangat keren. Oke, okay, gabung. 60. No. 31 level. Kita akan gabungkan semuanya menjadi satu. Let's. Bentar, ganti nama. Bow scribe. Gak jelas. Oke, okay, kita enchant, gabungin dan levelku sisa 10. Dan by the way, aku punya satu enchantan lagi yang sebenarnya bisa membuatku lumayan keren sepertinya. Apakah kita bisa menggabungkan arrow dengan Endless Quiver? Nope. Digabungi di mana nih? Membuat semua arrow infinity. Apakah di bow-nya? Oh, iya. Bentar. Jadi infinity untuk semua arrow. 54. Still 54. Oke. Okay. Dan kita akan coba arrow yang lain. Ada arrow of slowness. Infinity, guys. Arrow of slowness-nya infinity. Wow. Tujuan utama kita adalah untuk membalaskan dendam dan pergi melawan bos yang waktu itu aku summon tapi tidak bisa aku kalahkan. Teleportasi ke rumah Pau-Pau. Ayo. Woi. Nice. Sekarang aku ada di rumah Pau-Pau. Sebenarnya aku ada encanan Deep Strider 5. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh karena aku kalau di air jalan bukan berenang. Jadi agak sia-sia ya bagi kita para kurcaci menggunakan Deep Strider. Kok tiba-tiba gelap di sini? Oh, karena ada bosnya ya, jadi gelap. Oke, itu dia. Mari bunuh. Mudah-mudahan bisa kena ya. Iya, berasa bodoh aku. Please kena. Wow. Tapi kok darah dia nggak berkurang ya? Gak berkurang darahnya teman-teman ya. Apa yang terjadi nih? No miss. Wow. Kena. Tapi baru ngurang darahnya. Wow, kena lagi. Mantap nih, baru ngurang nih. Inilah yang aku suka dari perlawanan melawan boss ya. Halo Goblin Trader, bisa-bisa ada kamu di sini. Aku lagi lawan bos. Tolong pergi. Trading dulu ya guys ya. Trading nomor 1 guys. Oke, trading. Aku berusaha sangat keras untuk membunuh Night Leech-nya atau bos yang menyebalkan itu. Masih tidak bisa. Dia selalu menghil dan aku kerdil. Dia terbang-terbang di atas terus. Nyebelin ya. Jadi aku berpikiran, ada beberapa elytra. Cuman elytra yang biasa ini cuman bisa didapetin dari the end. Tapi ini elytra Rat Mischief, aku nggak tahu ya, tapi bisa kita bikin. Caranya gampang seperti ini bahan-bahannya dan jadilah Elite Rat. Bisa dipakai? Woi, bisa dipakai nggak, woi? Nggak bisa, guys. Nggak bisa dipakai, guys. Buat apa dong Elite Rat? Masih nggak bisa aku pakai. Kayaknya ini scam ya. Sedih, guys. Aku nggak bisa nyerang, guys. Waktu itu aku bisa karena aku punya Elite Rat. Ini bisa tembak ambil bom nggak ya? Oh, bisa. Mau gak mau, aku harus membawa Griffonku ini untuk misi jarak jauh ya. Aku harap aja bisa sih. Oke, dan perjalanan kayak gini lumayan ribet ya. Cuman demi mencoba membunuh Night Leech-nya itu, aku bersedia jalan jarak jauh lagi. Biar kita bisa membunuh Night Leech. Itu doang sih tujuanku ya. Hanya itu teman-teman, cuman jauh banget nih. Jauh banget nih ya. Jauh banget, oh my god. Kurang lebih 5 menit sampai 10 menitan kita akan terbang kayak gini doang. Ini mungkin pertarungan yang aku tunggu-tunggu. Tapi mungkin kalian bakal agak pusing liatnya. Tapi aku bisa ngepukul dia. Pukul, dikit lagi nyampe. No, sampein.
Ya mana? Hilang ah. Males ah. Capek-capek mukul, hilang dia. Ini dia. Ini dia. Kejar terus. Kejar terus. Tahu dia nge-skill, curang. Rasakan ini. Wow, nge-skill terus lo curang lo ya. Oh no. Darah, darah, darah. Darah Griffinku. Curang, kamu curang. No! Ah! GG udahlah guys, udahlah capek aku lawan dia. Aduh, males banget. Capek banget lawan dia, aduh. Aku harus, aduh, Griffinku mati. Naga nggak bisa dipakai buat fight terbang. Aduh, gimana ya? Masa aku harus pergi ke DN duluan ngambil Elytra sedangkan yang lain belum? Waktuku sia-sia cuma buat ngelawan Nightlitz itu. Aku terasa sangat cupu banget. Aduh. Dalam males ah. Males ah, males ah. Niat hati ingin menang malah digagalin, nyebelin banget. Soalnya aku pendek dan aku harus bow yang tinggi, dan kalian lihat itu bow-nya lama. Pulang guys ke Nether aja guys. Kita akan mencoba melawan bos yang satu lagi. Jadi dimana dia nggak bisa pergi kemana-mana selain diam di tempat itu. Nggak kayak si Nightlitz ini ya, di tempat salju, bikin kamera ngeblur. Ini kita pulang lawan bos tangan deh guys ya. Oke. Aku lagi di Nether dan sebelum melawan, mari coba kita gabungkan celanaku dengan mending. Oke, sudah, dan tinggal kita healing aja dan yep, terbaik itu teman-teman. Us, oke, lumayan cepet juga ya. Wow, kamu udah dapat cari XP. Itu tempatnya, kita tinggal nyebrang aja. Naruh portal. Sudah sampai. Taruh portal. Bos tangan besar, oke. Tinggal turun aja, mudah-mudahan belum ada yang lawan ya. Oke. Bos Nether ini akan kita lawan, teman-teman. Ngancurin ini harusnya ya. Oke. Yes, yes, yes. Tangannya sudah muncul. Wow. Seram. Mari kita langsung lawan aja ya. Pukul. Oke, pukul. Aku setidaknya lawan yang ini lebih aman ya. Tapi dia kabur. Oh no, dia pakai laser. Oke, ngumpet. What is going on? Tiba-tiba ada reskarat. Ih, yang ini lebih easy guys. Tapi kok dia sampai ke atas-atas. Aku stay di bawah sini. Kamu di mana? Tahu dia nge-heal. Heh. Curang. Masa aku harus ngikutin dia sih? Kok yang ini lebih ribet sih? Dia sampai kabur ke sana loh. Menjadi menjengkelkan ada batasannya, heh. Oke, ya ke sini. Kemari lah. Wah, lava semua. Pukul. Pukul. Yes, patahi kelilipan. Oke, rasakan ini. Ah, lasernya sangat knockback. Oh no. Oh no. Wow, dia kebakaran. Aduh, dia nembus keluar. Kok bisa? Hah? Oke, ini pukul nih. Ah, no. Malah nyempul kelapa. Aduh, aku cuma perlu mukul matanya. Oh no. No, lasernya sangat menyebalkan. Lava-lava semua sih. Males banget. Kenapa dia menaik? No. Ah. Males, capek guys. Dia terbang terus guys. Bawanya lava guys. Aku gerdis guys. Aku pengen balik jadi manusia guys. Aku ngelus semua di video ini guys. Terlepas dari ngelawan bos, di sini aku nemuin spawner. Apa ini? Magma cube. Oke, aku akan ambil spawnernya aja. Oke, dapat. Yes, yoing, bye-bye. Udah gitu doang teman-teman, dapat spawner ya. Ngumpulin spawner untuk pembuatan spawner di base kita. Lagi bikin jalan ketemu tempat ini lagi dan halo. Aku pengen tidur di situ tapi kayaknya bahaya banget ya. Tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana caranya ya? Kita bisa selamatin dia. Gak ada cara ya kayaknya ya. Bisa.
Halo, dia selamat, dia selamat. Ada waktu bikin jalan lagi menuju tempat bos. Come here, come here, come here. No, kenapa kamu mundur? Wah, ada yang laser. Dia sudah berubah, dia sudah berubah, dia berubah tempat ini menjadi lautan lava. Oh no. Oh no. Please jangan mati. Point sebab no. Cepat. Kenapa responnya lama banget? Kenapa aku di sini? Bos. Cepat. Dah, darahnya. Di mana dia? Di mana dia? Halo. Halo. Let me fight you. Oh no. Oke. Okay. Oh no guys. Guys ini lava semua guys. Cepat minum anti potion lava. Oke. Okay. No, sakit banget. Oh my god. Oh, kayaknya aku harus kabur deh. Harus lari-larian terlebih dahulu. Oh no, enggak bisa kabur. No, astaga. Kenapa sakit banget? Cepat. Pasakan ini. Pasakan. No. Okay, no please. Nah, kenapa dia ngelaser di tempat yang tinggi ya? Aduh. Guys, aku pendek. No, astaga. No, dia Aldous, kill Aldous. Mungkin kalian ada pusing ya. Okay. Oh no. Oh no. Huh, parkour gaming. Halo. Bolong semua astaga di tempat. No, aku Illuminati. Woi, jangan main ulti dong. Aku gak bisa naikin, aku cebol. No, dia nge-heal guys. Nah, dia nge-heal. Astaga. Ah, males banget guys lawan bos ini guys. Waktuku gak banyak. Dia kenapa sih naik sih? Aduh, ini tempatmu. No, malah masuk lava. Udahlah guys, GG guys. Aku dipermalukan sama semua bos. Aku pengen kasar guys, capek guys. Mati aku sama lava nih guys. Bisa-bisanya kayak gitu doang mati. Padahal darahnya udah sekarat loh. Aduh. Halo. Halo. Halo, rasakan ini. No. Sini loh. Sini loh. Ah, capek guys, sumpah capek guys. Aku tuh pendek. Aduh, aku udah enggak tahan ini pengen bunuh dia doang. Aduh. Dia di sana loh, bisa-bisanya loh. Ngapain dia di sana? Ini tempatmu, weh. Tuh, tempatmu tuh. Kenapa dia di sana, guys? Nangis aku, guys. Nangis aku. Duh, mana tempatnya lava? Lama-lama ini aku keringin nih lava nih. Kayaknya aku dapet tempatnya nggak jelas banget deh. Di atas lava lah. Nggak ada di tempat-tempat yang bagus gitu. Dataran gitu. Nah, dia cuma main jarak jauh juga. Sini, turun! Kalau berani turun sini. Ini nggak berani turun, guys. Siapa yang bikin dia mental lemah? Dia mana sih? Oh, tuh dia. Aku tuh pendek. Tahu diri, please. Ampun dah. Ini nggak lo? Turun sini. Alah. Aduh. Nggak bisa, guys. Susah lah, guys. Ya, api semua di sini. Ya, nggak berani turun. Ah, lo takut ya sama makhluk 1 meter, ha? Apa yang terjadi padaku? Ya dia kabur bisa-bisanya. Aku lo di sini, aku diem di bawah deket lava nih. Aku diem di sini nih. Nah, bisa-bisanya dia kabur di atas itu, guys. Oh my god. Ini mah meta main dibuat nangis sama tangan. Tuh, aku deketin dia menjauh, guys. Adalah capek guys. Sudah sedih sih guys. Adalah. Apa lo? Baru datengin gue di lava nih ya? Baru datengin. Nangis aku guys. Udah lawan boss witch.
Susah. Bos yang itu susah kan dilawan. Sekarang malah bos yang gauntlet susah. Malah darahnya juga udah setengah, udah hampir mati dia. Terus dia kabur bisa-bisanya. Dia gak di tempat. Marah banget guys. Marah banget. 1 jam melihat Moen menderita. Sedih. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Upgrade armorku udah bagus. Jalanku udah bagus. Apa ya harus di upgrade ya? Aku kembali jadi manusia kah? Biar aku gak perlu terbang, biar aku gak perlu jadi cibi kayak gini. Biar aku pas jatuh ke lubang 1 blok udah gak jatuh kayak ke jurang guys. Lihat. Cuma 1 blok doang padahal. Jadi jatuhnya kayak ke jurang loh. Aduh sedih guys. Aku berdiskusi dengan Mavels, katanya dia mau bantu. Dan ya aku gak tahu dia apakah tahu sisi buruk dari bos ini atau tidak. Tapi kita gabungin dulu bow yang awal kita dengan live mending, oke? Nah, XP ku habis. Dan kita tinggal memperbaiki aja menggunakan live mending. Hai. Hai. Mati. Mati dong. Nah, darahnya sekarat kan dia. Sambil menunggu Mavels, dia lagi farming-farming. Trading buku mending yang banyak dulu guys. Lihat. Lihat. Kurang lebih ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali trading. Dan dia habis. Harus nunggu besok ya. Apakah Mavels masih lama nggak ya? Aku pengen merasakan kekejaman boss nether itu bersama-sama. Kamu mau Elytra gak? Hai. What do you mean the Elytra? Apa Elytra? Bro. Nih. Chill, kamu mau Elytra gak? Nih. Bro, chill. Nih. Kamu udah punya Elytra? What do you mean? Itu Elytra tuh. Itu Elytra itu. Ambil. What is this? Elytra. gak bisa dipakai itu. Jadi, kalian berdua akan membantuku melawan bos. Aku dibikin nangis sama bos itu selama 2 jam. Dan aku gak bisa bunuh mereka. Gak mampu. Iya gak kamu mampu. Kamu sendiri gak mampu. Giginya ada kita. Apalagi ada kita. Siapa tahu kan berhasil kan. Siapa tahu berhasil. Iya. Dia sendiri gak mampu guys. Mau ngajak 2 beban apa? Iya. Aku butuh manpower kalian. Artinya lebih beban. Yuk sini guys. Aku udah bawa kekuatan teman-temanku nih. Tapi bosnya bukan di sini. Kalian tahu di mana bosnya? Bosnya kabur. Di mana? Salah. Salah bentar. Jangan ikutin aku. Jangan ikutin aku. Aku jatuh. Bentar aku naik dulu. Aku naik dulu kawan. Sini belakang. Hati-hati ini tempat bolong emang. Ngeri banget apalagi kita bocil. Nah, kamu dengar suara tapi aku enggak tahu di mana ini ya. Di bawah apa ya? Di dalam lava lagi. Oh iya di dalam lava. Tuh bosnya muncul. Itu bosnya muncul. Gimana cara melawannya itu terbang? Nanti dia mendekat. Nah, kayak gitu dia mendekatnya. Nanti kalian harus mukul matanya. Mukul matanya. Lihat tuh ada mata tuh. Itu enggak. Nah, tuh baru bisa dipukul. Nah. Oke. Tapi ini bolong-bolong. Gimana cara? Masalahnya pondasi kita ini tidak baik-baik saja ya, guys ya. Harus dibawa ke bawah sini. Cuman dia kadang-kadang ini dia mentalnya lemah, dia harus dipancing. Tuh kan dia kabur kan? Tuh kan. Ya ampun. Pancing ke bawah dai. Aja dah, mending kita jebol aja main dinding yang sini. Lava semua. No, lava ini, semua. Ini lava kah? Yes. Oh iya. Lava semua ini. Lihat kan? No. Nyemplung lava semua guys kalian malan. Enggak, ini udah dipancing ini. Udah dipancing. Nice one. Oh. Ayo main. Oh no, lavanya kebuka. Oh no, nge-lag. Aku nge-lag. Udah. No, dia terbang lagi. Pas itu lava semua, Pel. Enggak. TP dulu, aku coba TP. Hey, bro. TP. Apa nama dia? Nether boss. Ampun, bro. Oke, pukul. Pukul. Nunggu matanya kebuka. Itu kita kerdil. Oh my god. Ini nyebelin banget ya. Oh dia. Yang aduh. Ini sampai api. Oh, lava enggak sih aku. Mana sini? Oke. Okay. Aku mau pukul juga. Pukul dai. Pukul. Dikit lagi. Oh no. Dikit lagi. Aku malah ngebakar diriku sendiri. Oh, tembak. Ini udah hancur tempatnya.
No, dia terbang. Dia terbang, dia terbang, dia bakal nge-heal. I think I'm dead. Masakan dia enggak di atas, di atas, di atas. Pukul. Aduh, aduh, aduh. Duh, lava semua di sini. Let's go. Menang kah? Menang. Ya, teman-teman, kita menang. Let's go, man. Kotaknya dapat blazing eye ya, dan di atas, di atas, di atas. Ya ampun deh, malah ditutup pakai blok. Ampun, lagi loncat lo, parah banget. Sini bang. Apa isinya? Dari tadi, bang. Isinya cuma mata doang. Iya, kalau nggak salah buat apa ya? Mati aku. Blazing eye buat bikin item kalau nggak salah. Eh, netherite. Netherite, guys. Aku dapat nether scrap. Nggak tahu itu, ambil aja deh. Ini kalau nggak salah di ujung-ujung lava bloknya ini ada nether scrap. Yang netherite, netherite in. Oh, tuh ada tuh. Di ini kan ada netherite nih di samping-samping chest-nya nih. Nah. Di ujung netherite-nya netherite, netherite. Iya, di chest tengah ini, chest tengah nih. Oh. Kalau bosnya mati, kamu ke ujung-ujung netherite-nya. Pakai fortune sampai tahu drop-nya banyak. Iya, iya. Enggak ngaruh dong. Mana bro? Di mana ujung-ujung mana bro? Di min. Ini lava semua. Anda mau enggak? Aku nemu cincin. Cincin oh, apa? Kayak gini kah? Oh. Bum. Bum. Mana bro? Mana ada? Nipuan nih muen. Oh, dapat. Ah, tapi akhirnya menang sih. Easy muen, itu muen. Karena bertiga, bayangin kamu, aku udah nyekaratin full ya, udah 1/3 nih ya. Terus tiba-tiba dia di atas. Aku kan kecil ya, jadi enggak nyampe. Jiji, nanti kalau misalnya nemu lumayan, aku kabarin lumayan lagi ya. Soalnya ini lumayan susah sih di Nether sih. Oke. Okay. Eh, nambah satu lagi dong lawan Wither yuk, ngetes. Wah, ayo Wither mah easy sih ya. Eh, enggak juga ya. Kita kerdil. Kita kerdil. Tahu ya Wither di sini kayak mana ya, adik-adik. Ya. Pasang, pasang, pasang. Yeay, lawan Wither. Yeay. Mundur dulu, bro ya. Enggak tahu nih kemampuannya apa, guys ya. Kamu dulu. And here we go. Ya kok ditutup. Waduh, bolongnya gede banget. Eh, mana? Eh, nyangkut. Eh, nyangkut dia, nyangkut dia. Dia nyangkut. Nih, bro. Udah nampak gini, bro. Nih, sini. Oke, mati. Udah. Wow. Udah mati. Udah gitu. Dia lagi banget, Moen. Lah, enggak tahu void strike smite 7 rampage enggak tahu. Holy. Smite-nya kali ya. Kali karena holy kali, enggak tahu sih. Oh iya, ada holy-nya ya, bener juga sih. Ih, Bang Meva lo punya buku banyak enggak min, kayak enggak dibagi ya, Bang. Hey, bunuh. Easy sih, bro. Iya, easy. Aku cuma pukul beberapa kali udah sekarang. Eh, ini kok enggak mati? Loh, mati tiba-tiba. Loh. Gantian. Janji jangan nangis. Enggak tahu. I don't know what just happened, guys. Udah gitu doang. Terlalu ini bos udah enggak ada harga dirinya sih. Yang susah sih tadi ya. Kalau bos normal gampang. Oke, oke. Nah, ini mah buat ini buat dikasih di farm XP enak banget. Gantian aja, gantian. Itu tuh bunuh tuh. Ya, XP-nya enggak kerasa ini. Enggak kerasa dah ini mah. Kamu jangan sampai kayak Ender Dragon gua, Cak. Ada XP. Pukul-pukul tuh. Enggak. Pukul-pukul. Kok tiba-tiba darahnya segitu loh. Gara-gara kegencet. Enggak tuh. Tagen banget pendapatan. Oh, smite 7 ya. Iya, smite 7 kan monster. Pukul-pukul. Ya, smite kan buat yang bertema kayak skeleton-skeleton gitu. Iya, monster zombie juga. Pukul. Bunuh-bunuh. Yeay. Nether Star minta. Mantap. Yeah, Nether Star dapat. Ya, kita sekalian grinding banyak aja dah sini dah. Kan enggak punya soul sand ya. Habis. Epic, aku mau bunuh. Aku butuh achievement-nya. Oh, masih ada nih, masih cukup nih, cukup nih. Ya udah, bunuh dah. Ini die, last die, ini die. Nice, gitu dong. Udah. Go dai. Go. Dai. Darahnya langsung sekarat ya. Nah, tuh udah sekarat tuh dai. Sekarat tuh dai. Go. Fight him. Fight him dai. Enchan. Dai. Dai.
Aduh, aduh bawahnya lava. Dai, dai. Selamatin Nether Star-nya aku, mantap. Yuk, udah habis, udah habis yuk. Gua yuk. Apa? Aku pakai armor. Coba main kamu pukul aku main, aku ngetes. Coba. Ngetes. Misi, Dai. Coba aku kelaku pukul aku. Langsung mati. Gak tahu dah. Gak tahu dah ini. Apa karena senjatanya ya? Oke lah teman-teman, jadi mungkin seperti itu dulu untuk video kita kali ini. Aku tadi udah ngelawan beberapa boss dan tadi bersama Mavos kita melawan Gauntlet Boss di Nether dan melawan Wither Boss juga. Easy sih sebenarnya, easy banget. Cuman ya terbang-terbangnya doang sih nyebelin emang. Iya, kamu belum lawan Night Glitch ya, nanti kita lawan bareng-bareng deh. Kapan? Easy. Oke lah teman-teman, jadi seperti itu. Aku harap kalian enjoy. Jangan lupa untuk tinggalin like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk cek channelnya Mavels. Yo, iman. Jangan lupa dicek ya guys ya, dan pencet subscribe-nya. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Dan sampai jumpa di video atau di live streaming selanjutnya. Bye, man. Dadah. Bye, guys.